kepada Ketua terpilih periode Ketua terpilih DPC IPMI Kabupaten Tapin periode 2020-2023. Kibarkanlah panji-panji kewirausahaan di seluruh pelosok Kabupaten Tapin ini. Diterima panjinya. Diterima panji ini. Naik ke atas. Pastinya alhamdulillahirabbil alamin yang pertama, karena untuk sampai di sini saya melalui proses yang mungkin lumayan panjang. Karena kenapa lumayan panjang padahal waktunya singkat, karena ya ada dinamika, dan alhamdulillah hari ini terselesaikan. Kemudian rencana ke depan seperti apa HIPMI, apakah ingin apa yang seperti dikatakan oleh Pak Wakil Bupati tadi, Ibu? Kita kembali ke fokus kegiatan dan mungkin nanti akan membuat program-program untuk 3 tahun ke depan. Harapan kita dengan adanya musyawarah cabang hari ini, kita harapkan kepada pengurus yang terpilih nanti akan semakin meningkatkan daripada kerja mereka, yaitu dengan tugas mereka adalah menghimpun para pengusaha muda Indonesia di Kabupaten Tapin ini. Dan harapan saya dengan adanya organisasi BBC HIPMI Kabupaten Tapin ini bisa mengangkat para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Tapin ini. Jadi tidak ada hanya 5 atau 10 orang yang sukses, saya harapkan ratusan orang lagi pengusaha yang bisa sukses dan juga mengangkat daripada yang mana orang tersebut belum jadi pengusaha, akhirnya dengan bergabung dengan pengurus dini, akhirnya mereka bisa ketularan dalam hal ikut serta sebagai pengusaha. Dan kalau hanya kita harapkan tadi, ya semakin banyaklah pengusaha di Kabupaten Tapin ini.